Kita harus fight. Ayo. Tunggu. Tos dulu. Kita bisa. Ayo.
hati-hati menit pertama dan hati-hati menit terakhir babak pertama. Itu ya. Terus yang kedua, coba kita semua fokus. Ya, semuanya. Oke? Okay? Oke. Okay. Stamina, mena, mena. Tema-tema, pelatih official, sebelum pertandingan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Okay. Ya, dan inilah dia PSS Sleman menghadapi Persela Lamongan. PSS berkostum hijau, Persela menggunakan jersey away mereka berwarna putih. Dari pekan ke-33 BRI Liga 1. Mampukah dia memberikan peluang? Cetak gol bagi PSS Sleman. Ruiz di sana dan syuto. Oh, refleks baik sekali dan sebuah peluang kali ini dia. Ah, bisa dibaca oleh Abdul Rohim. Rivaldi Bowo terebut ke Harwin Salam. Kita lihat sebuah peluang. Jose Wilson dan Jose Wilson. Masih Jose Wilson. Kita saksikan pemirsa mencari ruang tembak dan syuto. Gian Zola berhasil memberikan keunggulan. Sebuah sepak bola yang pragmatik dan juga reaktif. Kita lihat bagaimana Persela Salam ya. Kahar merebut bola dan juga kita bisa lihat komposur dari seorang Wilson. Ya, begitu tenang, betul. Percuma ada wasit dari situ. Bisa betul ya. Oke ya. Empat di belakang, hati-hati ya. Kalau memang bola bisa ke depan, kalau bisa main-main. Kalau baru nggak bisa, baru ke belakang. Oke, itu ayo bisa. Ayo. Oke, ayo. Teman-teman, pelatih official, sebelum babak kedua, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ayo. Selesai. Oke, ayo. Persela!